proses persiapan polybag MN ya. Kita akan transplanting bibit Sew Supreme. Umur 1 bulan lebih ya, belum sampai 2 bulan kita akan pindah polybag. Nah, saya lihat akarnya sudah ada yang keluar dari polybag PN. Nah, begini prosesnya lur, kita lubangi setelah diisi tanah campur sekam, kemudian di atasnya ditaburi dolomit, kena hujan dulu, terus kita lubangi dengan menggunakan pipa. Berapa inch? 3 inch, pipa 3 inch paralon. Di lubang nanti kita kasih 3 sendok rock fosfat di dalam lubang, di dinding lubang, dan di atas lubang. Kemudian mikoriza sebanyak 50 gram ya. RP-nya sekitar 60-75 gram kita beri satu polybag. Mikorizanya sekitar 50 gram. Penaburan RP sebanyak 3 sendok makan. Atasnya juga. Minimarket. Ya, ya. Mikoriza 2 sendok makan atau sekitar 50 gram. Payah naburnya. Tidak terbang dia kalau dijago loh. Sew Supreme umur 1 bulan 15 hari. Sudah berdaun 3. Ini
Bismillahirrahmanirrahim. Akan bersama pekan dah. Tinggal ditambah tanah ya.